Lagi-lagi pada apel gabungan Senin pagi di lingkup Pemkab Manokwari, Sekda Lalenoh mengingatkan kepada setiap organisasi perangkat daerah serta bagian pada sekretariat dan distrik untuk segera melengkapi seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan sebelum tanggal 20 Desember 2017 mendatang. Desember 2017 menjadi akhir dari seluruh agenda dan program kerja di setiap OPD di lingkup Pemkab Manokwari. Mengingat telah memasuki pertengahan bulan November dan akan memasuki bulan Desember, Sekretaris Daerah Frederick Musalalenoh menegaskan bagi setiap OPD dan Kepala Distrik serta bagian Sekretariat untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban realisasi program dan laporan penggunaan anggaran di setiap OPD. Satu bulan lagi kita mengakhiri semua kegiatan kerja dan tanggungjawab. Saya sampaikan kepada semua OPD yang menangani khususnya keuangan dan lain-lain dapat dilaksanakan sebelum tanggal 20 Desember semuanya sudah tuntas. Baik itu pertanggungjawaban dan juga program-program yang ada di dinas-dinas akan diselesaikan. Selain itu, Lalenoh juga mengapresiasi setiap aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari yang terus meningkatkan kehadirannya pada saat mengikuti apel pagi di halaman kantor bupati. Lalenoh berpesan untuk terus meningkatkan kehadiran dan kinerja walau masih ada beberapa OPD yang terlihat kurang aktif dalam mengikuti apel. Laporan-laporan yang kami sebuah tadi terusnya dengan itu jabatan kebutuhan dan jabatan TV masih di atas 50% harga kebutuhan mereka yang ada masih di bawah, tapi masih ada upaya untuk memperbaiki, masih ada upaya jangan berkesempatan, masih ada upaya gunakan lagi sampai 50% terus berkaitan. Diharapkan setiap laporan keuangan dan tingkat kehadiran aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari bisa lebih meningkat pada tahun 2018 mendatang, agar pelayanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerewai mengabarkan.